Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina binikmatil iman wal islam salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila hadratin nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, baginda kita. Beliau adalah seorang revolusioner Islam terbesar sedunia yang mengajak manusia minadzulumati ilan nur, dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua MGMP Akidah Akhlak Provinsi Jawa Barat Bapak Ahmad Sulaiman M.Ag, yang saya cintai dan saya banggakan, sahabat-sahabat jajaran pengurus MGMP Akidah Akhlak Provinsi Jawa Barat, dan yang sangat saya muliakan, para guru hebat Akidah Akhlak Provinsi Jawa Barat dan luar Provinsi Jawa Barat. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, pada hari ini Kamis tanggal 25 Maret 2021 kita akan menginjak hari kedua acara workshop publikasi media online MGMP Akidah Akhlak Provinsi Jawa Barat yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu tentang urgensi website bagi guru. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu guru Akidah Akhlak yang hebat, kami persilahkan untuk menyiapkan alat tulisnya, kemudian menyimak apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian setelah itu, kalau ada hal yang tidak dipahami, dipersilahkan untuk dipertanyakan di grup dan kelompoknya masing-masing. Bapak, Ibu, Guru yang sangat saya hormati, tidak lupa dipersilahkan untuk mengisi absen yang sudah disediakan oleh website MGMP Akidah Akhlak Provinsi Jawa Barat. Untuk keberkahan aktivitas kita dan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyimak, selamat belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah yang akan kita lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.